Salam sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya nak perkenalkan satu lagi ICO yang akan bermula 2 hari dari sekarang, yang diberi nama APOUB. Macam mana pronounce dia? APOUB. APOUB is Digital Growth Fund. Okey, hari ini 2 hari bulan 11. Okey, ini pun saya dapat daripada kawan di YouTubers yang memperkenalkan. Terus saya pun join. Okey, kita tengok apa itu APOUB. Boleh link atau boleh semak di apa ni, APOUB.com, ataupun melalui daftar di link yang saya sertakan di description box. Okey, ICO start on 2 hari lagi, 9 jam 23 minit sewaktu video ini direkam. Dia tulis potential that drives successful. Saya takkan baca semua ni sebab terlalu banyak. Okay, exceptional profit, scientific approach, trust. Lebih kurang sama ya. Nanti kita log in. Saya rasa ini orang panggil Regal Coin 3.0 atau 5.0. Sebab lambang logo lebih kurang Regal Coin. Dan apa yang menarik kalau kita lihat di sini. Grafik yang menarik. Mungkin orang pandai buat grafik-grafik yang menarik. Okay, about IntelliTrade. Okay, this is something we call. Okay, orang punya bot bernama, dipanggil IntelliTrade. Kita tidak tahu betul tidak betul sebab lebih kurang sama dengan Regal Coin. About bot, kawan-kawan boleh semak sendiri di sini, apout.com. How does a point lending platform work? Okay, nombor satu, kalau kita baca di sini bagaimana platform ini berfungsi, ceklah 1, 2, 3, 4 sehinggalah, sebab banyak kalau baca. Okay, di sini different and better. How is a public coin IntelliTrade different and better? Lebih baguslah. Because the purpose, okay, total supply lebih kurang 5 juta sahaja. Coins, lower supply, high appreciation. Okay, ini roadmap. Okay, kita tengok, kita lihat di roadmap. Roadmap bermula ICO Disember, January 2018, lending and internal exchange. Kemudian February, trade on coin exchange, Cryptopia Poloniex. Saya lebih suka kepada coin exchange sebab Cryptopia dengan Cryptopia. Ya, Poloniex saya tak berapa yakin, dan selalu saya buat exchange untuk Regal Coin di Coin Exchange, tapi dia punya fee agak mahal, kurang 0.001 setiap transaksi. Ok, Mei 2018 mereka akan adakan buat Android, di Android, Windows dan Linux Wallet, Android, Windows dan Linux. Ok, August Crypto Solar Mining, rombongan melalui solar. Desember, APOUB Bank, kan ceritanya akan menghubungkan bank. Okey, Februari 2019, APOUB Hard Fork. Road price map. Okey, Desember, drawn open ICO mulai harga 0.8 USD sehingga 1.2 USD. January dijangka harga ke 15, dari 15 ke 25 USD, bermakna kalau di sini lending dan internal exchange. Okay, February 25 ke 40 USD, sudah masuk exchange. Okay, Mei 2018 40 ke 80 USD, seperti Regal Coin. Regal Coin pernah mencecah ke 80 USD dalam masa 1 bulan. So kita harap APOUB.com ni sama juga. Kita tak tahu, mungkin satu company atau mereka tiru. Dan kalau ni, janganlah percaya 100% sebab setiap ICO berisiko. Okey, Disember harga lebih kurang 120 ke 200 USD, dan February 2019 200 ke 500 USD. Harap-harap kalau sampai Ogos pun, alhamdulillah, sebab selalunya lending ICO ini tidak ber
tahan lama. Okay, landing program. Landing program amount 100 ke 1000, intelligent profit up to 55% per month. Oh, tinggi ya. Lebih 170 hari. Kalau Regal 99 hari. Kalau Big Connect lebih kurang 299 hari lah. Gitu. Sama juga dengan Hextra Coin. Okay, amount daripada 1010 hingga ke 5000, intelligent profit up to 55% PM per month tu, campur lagi 0.20% untuk 150 hari. Okay, kalau 10,010 ke hingga 100,000 sama juga, lebih kurang 55% per month campur 0.40% dan paling pendek yaitu 80 hari sahaja. Enggak lumayan juga ya. Okay, kita try, kita cuba login. Saya sudah daftar, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan daftar, sebab dia ini sistem binary, jadi lagi awal daftar, lagi banyak kita boleh selitkan di kiri dan kanan secara automatik. Kita masuk account. Saya telah daftar. Okay, same. Okay, kawan-kawan, beginilah dashboard untuk apart.com ni, APB, coin APB. Okay, lebih kurang Regal Coin, cuma Regal Coin berwarna hijau atau kebiruan, yang ini orange. Okay, dashboard, kita ada dashboard, setting, ICO, start on 2 hari lagi. Coin available, 5 juta, coin sold belum ada sebab belum ada lagi jual. Okay, kalau kawan-kawan berminat boleh klik di link yang saya sertakan. Lagi awal lagi bagus. Okay, kita tengok exchange ICO. ICO belum ada lagi. Okay, loading. Belum ada. Okay. Lagi 2 hari. Okay, landing pun coming soon. Okay, kita check network. Genealogy report. Okey, dia ada level sampai level 10. Mungkin permulaan sahaja, selepas tu mungkin dikurangkan. Macam connect pertama dia ada sampai level 8. Dan sekarang dia setakat, kalau tak silap, level 3 sahaja. Okey, kita tengok member downline report. Tuan-tuan, sahabat kawan-kawan, kalau daftar, klik link sahaja di bawah untuk pendaftaran. Lagi awal, lagi bagus sebab saya pun daftar daripada YouTubers yang mempunyai ramai pengikut. Jadi kalau dia, kalau orang dia daftar sebab dia menggunakan sistem binary agak lama. Okey. Okey, saya sudah ada seorang daripada direct dan downline report, Richard Lee. Thank you very much kerana mendaftar di bawah saya. Okey, kita tengok new members. New members belum ada lagi. Okay, wallet, wallet. Okay, serupa juga dengan, sama dengan Regal Coin, cuma warna sahaja. Okay, ini adalah send, okay, ini nama dia, APB Coin. About, macam mana pronounce dia, about, APB Coin. Okay, mereka juga, mungkin juga nak buat card serupa dengan Regal Coin. Jadi kita tengok sahaja betul tak betul apa yang kita harapkan, supaya ICO akan berjalan dan kita boleh membuat keuntungan seperti Regal Coin. Tapi malangnya di Regal Coin ramai yang mendaftar tapi tidak melabur. Saya sendiri masa ICO di Regal Coin, saya tidak pernah dapat membeli REC atau Regal Coin semasa ICO, tapi selepas dia buka exchange, selepas dia exchange sahaja, saya daftar atau dan deposit sedikit BTC dan beli di exchange. Kemudian beli Regal dan account kena lock. Selepas kena lock, di sana saya membuat keuntungan sebab sempat landing, sebab dia ada landing dengan interest atau commission lebih kurang 1.3-1.4. Jadi saya mendapat keuntungan besar di Regal Coin. Jadi saya harap kawan-kawan juga yang tertinggal Regal Coin boleh melabur di, boleh deposit di APB Coin ini dan membeli ICO.
Kita boleh mulakan dengan 100 USD, dapat beberapa ICO, cukup 100 FP Bitcoin untuk permulaan, dan kita lihat macam mana perkembangan. Okey, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Nanti saya akan update dari masa ke semasa berkenaan dengan about FPB coin ini. Okey, jangan lupa untuk thumbs up dan juga jangan lupa untuk langgan video channel saya ini, dan apa-apa maklumat saya akan atau apa-apa perkembangan terbaru saya akan maklumkan kawan-kawan dari masa ke semasa. Saya rasa itu sahaja. Semoga kita bertemu kembali. Ciao.